coklat pencetus FFFFFFFF. Si lincah kita dan oke okay, kita langsung saja good luck everyone and enjoy the game. Yeay, di mana enggak tahu ya X Vegas Frax RNS. Yap, versus Royal Esports. Oke. Okay. Di mana Royal Esports menjadi free rep, oh jadi CT ya maksudnya, jadi CT Royal. Lalu enggak tahu ya menjadi free rep. Sebenarnya tim Vegas. Tim Vegas. Enggak tahu ya. Iya. Semuanya pada pakai GTY, enggak tahu ya. Tapi enggak enak kita sebutin tim Vegas. Baiklah, baiklah. Dan kita di sini Rizky. Rizky, Juan, Emphasis, Love, SL, Clutch. Siap, dan wakil terdapatkan bahkan fire. Iya, lu bisa lihat tuh, SL, Clutch. Iya, ini nggak bisa dilihat sebenarnya kalau Clutch maju tuh dilihatnya susah fire aja gitu. Itu FF dulu tuh dia tuh, kan? Lah kelewat. Wih, langsung ke arah aset. Lu lihat clearance yang dilakuin sama Wiwin, bener-bener cepet banget di arah belakang. Langsung ya. Satunya di JP tadi ya. Gua kalau lihat Wiwin, bukannya mau nge-cash, gua pengen lihat aja gitu. Enggak, gua pusing lihat Wiwin. Jujur aja gua pusing. Lincah, iya lincah, tapi gimana ya, pusing gua. Iya. Mungkin kalau jadi third person gak pusing, tapi kalau misalnya first person, pusing parah ngeliat Wiwin tuh. Langsung di ini gak lihat, kita gak ngeliat ini loh. Extreme. Okay, Bocil. Bocil Rizky. Rizky, berarti Clove ini Pep Sky. Iya. MRH, kan MRH itu jadi P90. Itu dia, udah ketahuan siapa itu yang dia menggunakan P90, yaitu pasti Pep Sky. Nampaknya Wiwin atau SL Clutch yang harus tumbang. Bener banget, dan Juan juga maju di area JP tadi. Wiwin dari sini ya, dari arah JP. Dan agak sedikit bandel, kita lihat di sini Pep Sky yang berhasil mendapatkan kill 4 versus 4 sekarang. Emphasis mencoba untuk bergeser menuju ke arah JK. Sudah ada peluru yang terlihat, terpantau, terkena headshot dari seorang Emphasis. 2 tumbang langsung, mencoba untuk maju loh. Ini di JP loh, 2 orang di JP pak. Itu dia. Oke, oh, perlahan. Kalau clearance nggak masalah sih. Oh, nggak clearance sih, dia narik diri. Dari Rizky-nya udah narik diri juga. Clove-nya juga langsung narik. Kita lihat Clove ada di triple box sekarang. Wah, nungguin. Tunggu dulu. Dia udah bener-bener sabar. Oh, satu kill dapatkan. Yep, oleh Rizky. Ada Rio sekarang. Betul banget. Dan ada JP. Juan yang bakal langsung memantek saja. Dan langsung terkena headshot. Satu tersisa dari tim Vegas. Bener-bener gak bakal berhasil lu jaga di situ, men. Lu jadi kesempatan terbuka, gak nge-hide sama sekali. Langsung dibuat habis. Langsung dari NM, bisa dari tim Vegas. Langsung saja ditepung 3 pemain. Dan ya, Clove atau Pep Sky berhasil memastikan poin tambahan untuk tim Royal Esports. Yap. Dan pertahanan yang sangat baik sekali dari tim Royal Esports Raftel, yang dimana masih sulit untuk ditembusi nampaknya untuk pertahanan dari tim Royal Esports Raftel. Dan apakah Juan yang tumbang? Kita lihat satu kill dapatkan di area 1A. Dan 4 lawan 4 sekarang kedudukannya, masih Rio melakukan clearance di arah JP. Ada Clutch kalau menjaga dan melakukan duel dengan 3 orang sekaligus. Berhasilkah atau tidak? SL Clutch masih dengan kelincahannya, namun harus tumbang karena ada 3 pemain sekaligus di arah JP. Nah ini Emphasis sudah ngeker, udah ada smoke yang menghalangi pandangan pemain-pemain dari tim Vegas. Namun belum ada yang terlihat sama sekali, tidak mau bermain begitu gegabah. Dia harus mendapatkan 1 poin, namun kita lihat di sisi yang lain ada Rizky yang melakukan backstep mungkin. Tapi sayang sekali dari Empress ya, Juan. Empress ya, berhasil di takedown. Pep Sky harus terkena headshot langsung. Dia aja menyisakan Rizky seorang diri dan akhirnya harus tumbang. Ini udah mulai kelihatan kayaknya nih. Udah mulai kelihatan sabarnya, ritmenya. Dari tim Vegas juga nggak mau YOLO, langsung maju ke arah JP aja terus-terusan. Yap, dan kita lihat lagi-lagi Clutch yang berada di arah JP. Kemudian masih melihat di ujung sana dari Rio juga di arah JP.
Maybe Clutch bakalan agak sedikit bersabar untuk menunggu suara step yang bakalan mendekat, baru dia bakalan dia bakalan ngegas. Nah, ini yang main dari tadi itu ada Helnas ya, by Max. By Max dari LJP, 3 orang JP-nya dan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh seorang Clutch. 1 kill, 2 kill langsung dari seorang Clutch, mencoba untuk melakukan duel lagi sebelumnya, tapi himpitan berhasil mendapatkan seorang Clutch. Tapi Clutch-nya masih bisa mendapatkan kill lagi, triple kill bahkan dari seorang Clutch. Misalkan Rio, seorang mini merah JP, coba untuk melakukan duel dengan Epasis, 3 melawan 1 sekarang. Agak sedikit sulit sepertinya Rio untuk melakukan plan atau gerakan masuk ke arah spot. Dan 2 kill bahkan, double headshot didapatkan oleh Rio. Bener banget, tapi posisi dari Rio udah ketahuan. Mewaspadai area belakang terlebih dulu, tapi kayaknya Rio bakal langsung plan. Oke. Plan. Lo, ada trouble sedikit. RAM kita 4GB. Oke, kita langsung gaskan saja. Masih 4-1 sekarang bahkan. Sudah dimenangkan oleh tim Royal Esports. Kita tadi ada trouble berapa menit? 2-3 menit. Langsung begini keadaan. Cutman dan satu kill dapatkan. Cuannya berhasil mendapatkan kill juga. Ada Pep Sky yang berhasil mendapatkan headshot. Yap, dan kita lihat 3 versus 2 langsung berbalik keadaannya dari kelompok yang melakukan duel dan headshot yang luar biasa dari seorang Evasis. Yaduh, udah nggak bisa kemana-mana lagi, 3 pemain yang langsung menuju ke area JP. Bredel. 5-1 skor sementara. Royal Raftel Sadet. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertandingan di sini antara tim Royal Esports Raftel versus Gatauya X Vegas Frax. Good luck everyone and enjoy the game. Yeay. Kita lanjut dan kita lihat sini Clutch-nya berhasil ditumbangkan. Juan terlahir cukup deras pertukaran kill, namun terjadi 4 versus 4. Sekarang posisinya Rizky mencoba untuk menuju ke area mid, namun kita lihat dari Rio berhasil mendapatkan kill 3 versus 2 sekarang, namun Helnas terlahir cukup deras. Wait, pengen dimajuin lagi. Emphasis mencoba untuk naik, namun ada sedikit halangan. Rizky terus mendapatkan kill, mencoba ke arah side. Ini lewat ujung, tapi udah ada orang di sana. Bredel by Max berhasil melakukan kill atas seorang Emphasis. Yep. Menyisakan Rizky dengan dualnya. Misalkan satu pemain Rizky, 2 melawan 1 by Max dan juga NM. Di mana sudah masuk ke side A juga dari seorang Rizky. Betul. Kita lihat. Oh, langsung terkena headshot. Wow. 1 poin untuk tim Gatauya Vegas Frax RNS. Ini 2 poin ya. RNS-nya berarti RNS Gaming berarti ya. Mungkin. Iya. RNS itu bukan clan. Iya. Mungkin di support sama RNS Gaming juga. Kita okay. Lihat misal Clutch. Tapi dua clan, kalau misalnya RNS juga, Frax Natic juga. Ya, mungkin. Kita masih belum tahu RNS-nya RNS mana nih ya. Mungkin setengah-setengah. Oke. Dan kita lihat dari seorang Clutch. Wey, bom yang luar biasa sekali dari seorang Rio berhasil mendapatkan seorang Juan. Double kill dari seorang Rio. Coba untuk naik. Duel dilakukan di area tank. Wait, begitu lincah. Namun ada bom masih bisa dihindari dari seorang SL Clutch. Duel lagi mungkin, tapi ada bala bantuan. Namun ada kill di arah lain. Dari Royal tersisa 2 saja. Coba duel di area kolong, nggak kelihatan. Wow, 1 kill yang mantap jiwa. Cukup lincah, namun dari arah belakang tidak disadari. Dari tim Vegas berhasil terkumpul. Oke, 1 tambahan poin kembali untuk tim Gatauya Vegas Frax RNS. Yang dimana tadi berhasil diantisipasi serangan demi serangan di arah JK dan juga JP. Yang dimana Vegas ini sudah mulai terapi penjagaannya. Mungkinkah 5-0 dibalikin keadaannya? Bisa jadi. Dari tadi Rio sih. Teman-temannya kayak mungkin mental juga. Brother, jadi naikin mental pemain-pemain dari tim Vegas. Wow, ada perempatan C5 yang tidak diduga-duga sepertinya. Dan ada Clutch tadi yang memang dari awal sudah tumbang di arah JP. C5 kayak gitu, biasanya ditaruhnya 2 ya? Biasanya. Soalnya kalau 1 itu nggak 1 hit. Nggak 1 hit, ya. Tapi lumayan lah. Ini untuk kayak ini. Kayak di mid.
nempel di mid. Oh, di depannya ada satu tuh, di kayu pas mau belokannya ada satu. Jadi kalau meledak semuanya langsung ke mid. Nah, terkena satu hit napaknya. Jadi banyak kedua nyaris saja Empasis harus tumbang. Mau melompat sekarang. Ada dua pemain yang memang sudah hit banget. Benar banget, ini dua orang udah hit. Bakal di hold dulu, namun kita lihat di sana Juan juga berhasil ditumbangkan. Tiga tersisa dari tim Royal Esports Raftel untuk melakukan attack. Akankah di sini bisa dari tim Royal Esports Raftel mendapatkan poin? Minimal pecah telur dulu sehingga dia dapat poin aman. Betul. Dan sudah terlihat langsung di spray saja, namun terkena headshot dari peluru P90 dari seorang Pepsky. Dua kill bahkan didapatkan oleh tim Royal Esports Raftel. Maybe bakal menarik mundur kah atau tetap stay bakalan ke side A? Ditungguin ya. Kayaknya sih ditungguin sih men, ini bakal ditungguin sih. Satu orang harusnya dari Clove yang bandel. Kalau pengen melakukan plan menurut gua Clove yang bakal nge-plan. Tapi wah, ngebait. Kena hit, satu hit. Ini bakal lolos satu pemainnya. Yap, tidak berhasil lolos ke area side-nya. Peluru dari seorang Rio berhasil mendapatkan kill atas seorang Emphasis. Dan yep. Rio double kill. 4 kill, Rio. Rizky tersisa bahkan. 50 detik, 49 bahkan. Bakalan habis, tidak bisa melakukan bisa, plan kembali. Bisa dia nggak bisa nge-plan, mau nggak mau harus nyari. Nah, kan. Poin tambahan 3 poin untuk tim Vegas Frex RNS. Yap. Dan right, nampaknya mulai mengejar ketertinggalan dari tim Gataoya Vegas Frex RNS. Sedangkan dari tim Royal Esports Raftel yang sepertinya masih mencari cara untuk menembus pertahanan dari tim Gataoya Vegas Frex RNS. Dan kita lihat Rizky di area sat A, luar A, di area cafe. Mencoba melakukan clearance terlebih dahulu, dan sekarang SL Clutch yang di orang plot belakang menjadi point man. Dia jadi orang belakang, maybe kalau ke point man menurut gue lebih ke arah Pepsky. Tapi lebih nemenin sih, iya. Atau jadi tukang dobrak kedua. Mungkin ada sedikit perubahan dari Royal Esports Raftel yang dimana Pepsky bakal menjadi orang support dari Juan kah? Atau Rizky? Yang ngebuka si Rizky sih harusnya. Rizky yang pegang dua. Emphasis yang bakal support. Iya, Emphasis bakalan support si Rizky. Mm-mm. Sementara lagi-lagi Bimax dengan si Five yang lumayan sulit untuk dipecahkan di sini, Jill. Betul. Fire in the hole. Nah, udah ketahuan. Ngambil tipis banget sih. Weh! Bisa dihindarkan si Five-nya, namun ada dua. Oh my God! Bom yang luar biasa sekali dari Helnas mendapatkan dua pemain dari tim Royal Esports Raftel. Yap, dua kill tadi menggunakan Woy. Bom dan akhirnya ada satu kill didapatkan juga oleh SL Clutch yang dimana sudah membantu area side A. Juan masih menjaga sepertinya di area mid, masih menahan. Nampaknya bom telah terplan, agak sedikit kecolongan nampaknya dari tim Vegas. Terlihat satu pemainnya, Juan berhasil mendapatkan kill. Tarik mundur langsung saja. 3 melawan 3 sekarang. Ada bom tapi masih bisa dihindari. Dan satu kill juga Juannya harus tumbang. 2 melawan 3 sekarang. Agak sedikit bersabar, masih bisa mendapatkan headshot tempatnya dari sekarang. Rizky 2 melawan 2. Rio dan juga satu pemain Rio tersisa. SL Clutch-nya begitu lincah. 1 melawan 2. Terkena hit yang sangat deras. Bakal langsung dihampiri saja oleh 2 pemain yang tersisa. Dan akhirnya 1 poin untuk tim Royal Esports Raftel dengan setup yang sangat amat cantik. Udah menyentuh titik aman. Alright, dari tim Royal Esports Raftel di sini, Bredel. Betul. Yap, dan kita akan lihat, spamnya nyangkut, Pak. Sayang sekali ya. Harus diperbaiki lagi tuh. Gak pakai titel. Kayaknya salah titik. Biasanya itu nge-spam sambil lari. Oke, Rio masih menjaga area JP-nya. Dan sepertinya agak bakalan melakukan setup ke JK. B, JP, Pak. JP-nya di tempat orang, Bro. JP 4. Satu kill dapatkan. Tolongan 2 bahkan sudah berhasil hilang dari tim Royal Esports Raftel. Pertahanan yang sangat baik sekali. Rio terkena hit 62. Ada PPK yang berhasil mendapatkan kill. Rizky yang masih mencoba untuk melakukan clearance. Nampaknya sudah ada backup, ada rotasi juga dari tim Gataoya Vegas yang sudah melakukan rotasi. Di arah mid A-nya pun dikosongin dan ada C5 yang meledak namun belum mengenai siapapun. Ini kayaknya bakal nungguin sih. Orang
orang dari Royal Esports ini bakal nungguin temennya, maybe dia udah di area mid. Weh, tapi mencoba untuk duel ya. Dan bom dilemparkan menuju ke arah Rizky, masih terlalu jauh memang. Dan kita lihat pergerakan dari seorang Hellnas yang menarik diri lebih bersabar lagi. Pemain-pemain dari tim Vegas Frex RNS untuk menunggu pergerakan yang dilakukan oleh tim Royal Esport Raftel. Melakukan plan maybe ke arah side A, Clove mungkin akan lebih dulu. Udah gak ada smoke sama sekali, loncat saja dan Hellnas mendapatkan headshot. Satu posisi yang jarang banget dipakai, tapi wow. Hellnas lumayan sangat baik, dia tidak menjaga RB-nya, bahkan malah menjaga di area telepon tersebut. Okay, itu yang bisa dibilang gak ternotis loh. Dia pasti ngelihatnya di area RB. Tapi dia langsung berhasil mendapatkan 2 kill di area tersebut. Wow. Ada satu sih yang udah gue lihat dari Royal sekarang, mungkin lebih ke arah kayak dobrakannya kurang. Itu dia. Lu paham kan maksudnya, lu lihat Royal sebelum-sebelumnya kayak dobrak terus. Soalnya gitu. Sempat beberapa kali ingin melakukan pendobrakan, si Wiwin-nya ini selalu terculik. Selalu dihentikan. Itu yang membuat tim Royal Esports Raftel agak sedikit berubah skema. Nah, ini kalau misalnya orang asetnya udah ngasih tahu di aset enggak ada orang, ini bakal bisa jadi poin lagi nih, Del. Ini bakal bisa jadi poin buat tim Royal kalau menurut gue, karena orang dari arah JK-nya juga ngegangguin biar RB-nya enggak nge-view ke arah side A. Sementara itu side A-nya ada 2 orang. Ini formasi Wiro Sableng yang tadi. Iya. Yep. Kapak Wiro Sableng 212. 212 dan ini match point untuk kedua tim. Serikah atau Royal Esports Raftel menang? Itu dia. Nah, lempar dulu bomnya, tapi belum ada pergerakan dari tim Vegas. 1,5 menit. Kayaknya bakal bisa 1,5 menit masih. Oh enggak. Dia bakal langsung plan mungkin? Belum tahu. Juara tumbang, ada duel dilakukan. Clutch-nya berhasil ditumbangkan. 3 versus 4 sekarang. Ada duel lagi yang dilakukan. Namun yang pasti menarik diri menuju ke arah side A untuk membantu teman-temannya. Bakal ngelakuin plan. Rizky-nya menjaga di area belakang. By Max. Bom berputar, bom terplan. Yap, penempatan yang sangat baik sekali. Dan sekarang Emphasis. Hati-hati, Emphasis nampaknya sudah mendengar satu. Oh, langsung berhasil di bredel saja. 3 melawan 3 sekarang. Poin penentuan. Map Sky lemparkan bom di mata. 1 kill sudah dapatkan dari seorang Rizky. 3 melawan 2 sekarang. Gagak. Wow! Tumbang Hellnas seorang diri sekarang. Map Sky langsung membabi buta. Berhasil mendapatkan 2 kill langsung dari seorang Map Sky. Dan otomatis kemenangan untuk tim Royal Esports Raftel. Hampir.